Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Baik, pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai penghasilan Lesti Kejora ataupun Dedek Lesti dalam channel YouTube-nya. Pada video ini kita akan mengupas secara tuntas dan jelas mengenai perihal tersebut. Berapa sih penghasilan Dedek Lesti? Baik itu penghasilan per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun. Dan pada video ini kita akan mengupas secara jelas mengenai penghasilan bersih Dedek Lesti tersebut dalam channel YouTube-nya. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk dulu pada Peramban. Di sini saya menggunakan Peramban UC Browser. Bagi kalian yang ingin kepoin tentang penghasilan Lesti Kejora ataupun para YouTuber lainnya, kalian bisa mengikuti tutorial seperti yang saya lakukan dalam video ini ya. Kemudian dalam kolom pencarian kita ketik Social Blade. Ya, di sini sudah terlihat tampilannya. Kemudian yang paling atas kita klik sekali. Kita tunggu sebentar. Ya, webnya sudah terlihat. Kemudian di atas paling pojok dengan nama enter YouTube username, di sini kita tulis ataupun kita ketik channel YouTube-nya Lesti Kejora, channel Lesti. Ataupun jika kalian ingin mengetahui penghasilan para YouTuber lainnya, kalian bisa juga mengikuti seperti ini. Menulis nama channel yang ingin kalian ketahui penghasilannya, kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar. Ini jaringannya kurang bagus. Ya, di sini sudah terlihat. Pada mata pencarian ini ada terlihat beberapa channel yang mirip dengan namanya Lesti. Ada Lesti Channel, Lesti Chen, Lesti Kitu dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang paling atas merupakan channel officialnya Lesti. Paling atas kita select channel, kita klik sekali. Ya, di sini sudah terlihat tampilan berapa penghasilan Dedek Lesti dalam YouTube-nya tersebut. Lesti Kejora dalam channelnya telah mengupload konten kurang lebih 245 video dengan jumlah subscriber 2 juta lebih. Kemudian dari keseluruhan view videonya kurang lebih 123.098.951. Country ID, kemudian channel tipe entertainment. Di sini ranking channel Lesti sangat turun ya, di min total grade-nya. Kemudian paling bawah di sini merupakan pendapatan per videonya. Ini disebabkan karena Lesti Kejora sudah jarang mengupload konten sehingga ada penurunan. Ya, di sini bisa kita lihat penurunannya, penurunan channel tersebut, baik itu dari segi subscriber, pendapatan dan lain sebagainya. Ini dikarenakan karena seperti yang sudah saya katakan tadi, Lesti Kejora tidak aktif lagi mengupload konten-konten terbaru dalam akun tersebut. Ya, terakhir Lesti Kejora mengupload video pada tanggal 30 bulan 5 2020. Ini jumlah pendapatan kurang lebih $8 sampai dengan $136. Kemudian di sini kita melihat ada penghasilan per bulan Lesti. Di sini penghasilan bersih Lesti Kejora per bulannya yaitu kurang lebih 1.300 sampai dengan $21.1 ya. Kemudian untuk per tahunnya $15.8 sampai dengan $253.000. Ini untuk per tahunnya. Oke, langsung saja kita masuk pada kalkulator. Kita lihat berapa penghasilan Lesti Kejora jika dinominalkan melalui mata uang rupiah. $1.300. Di sini kita ketik 1.300 dikalikan dengan kurs rupiah hari ini yaitu kurang lebih 15.000 rupiah.
Ya, di sini sudah terlihat penghasilan Lesti Kejora dalam channel YouTube-nya untuk per bulannya kurang lebih berkisar Rp19.500.000. Ini jika Lesti aktif lagi mengupload konten-konten terbaru, pastinya akan bertambah lagi penghasilan Lesti dalam channel YouTube-nya. Kemudian untuk per tahunnya ada $15.800, kita kalikan saja 15.800 dikalikan dengan Rp15.000 sama dengan, di sini ada pendapatan Lesti Kejora berkisar Rp230 juta. Luar biasa ya, ini untuk pendapatan per tahunnya yaitu Rp237 juta. Ini total grade-nya turun sekali, dimin. Itulah masalahnya, dikarenakan Lesti sudah jarang mengupload konten-konten terbaru sehingga ranking grade-nya menurun drastis ya. Oke, itu saja informasinya bagi teman-teman yang ingin kepoin tentang penghasilan Lesti Kejora ataupun para YouTuber lainnya, kalian bisa mengikuti tutorial yang ada dalam video ini. Oke, itu saja informasinya. Jangan lupa subscribe channelnya Lesti Kejora dengan nama Lesti Channel. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dengan dan berikan komentar kalian di bawah video ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.